Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat dan sekalipun dimanapun Anda berada. Oke, di edisi kali ini kami akan mencoba berbagi informasi seputar lalu lintas yang ada di jalan di jalan Pasar Ngipik Baru ya. Mohon maaf ini belepotan sahabatku semuanya. Oke. Di pagi hari ini Kamis 24 Februari 2022 ada ketinggian pukul 6 lebihnya 46 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita memantau untuk kegiatan lalu lintas di jalan Pasar Ngipik Baru, terpantau agak lengang dari arah barat ya sahabatku semuanya. Untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan Pasar Ngipik Baru, ini ada baru saja mulai muncul dari arah barat menuju ke arah timur ya sahabatku semuanya. Terpantau saat ini kembali ramai lancar untuk kendaraan yang melintas di depan Pasar Ngipik Baru. Sahabatku, sahabat SKTV Net, kita akan melihat posisi di sebelah timur ya sahabatku. Kita melihat untuk posisi sebelah timur. Sahabatku, sahabat SKTV Net, dimanapun Anda berada untuk posisi di sebelah timur. Mohon maaf untuk sinar mataharinya cukup lumayan terik ya. Nah, terpantau ini ramai lancar ya sahabatku semuanya, di mana kegiatan masyarakat saat ini sebagian besar mengantarkan siswa-siswinya ke sekolah ya sahabatku semuanya, dan sebagian untuk berangkat bekerja sahabatku semuanya. Sahabatku, sahabat SKTV Net, demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar lalu lintas yang dapat kami sampaikan untuk sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berhati-hati di jalan. Ingat, patuhi peraturan lalu lintas dan juga jaga fokus dalam berkendara agar semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.